Guys, kami mau vaksin nih. Ini rombongannya nih. Vaksin, geng. Ngeplok-ngeplok, Bang. Masukin gitu. Halo, ayo Pak, ke depan dulu kita, Pak. Depan semua. Yang baru masuk ini, Pak, kita isi di depan dulu, Pak. Di sini, Pak. Barisan pertama berdiri, Pak, yang sudah dapat para petugas. Didengar ya, yang sudah dapat para petugas baru boleh masuk. Kalau enggak dikeluar lagi dari dalam. Jalan. Barisan kedua berdiri. Sudah dapat arah dulu, Bang, Ibu, sudah ya, semuanya. Yuk, jalan. Jalan, Pak. Barisan ketiga berdiri. Sudah dapat arah dulu, Pak. Yuk, jalan. Barisan keempat berdiri. Sudah dapat arah dulu, Pak. Yuk, jalan, pelan-pelan. Barisan ketujuh berdiri. Sudah dapat petugas. Ya, jalan. Barisan ke-8 berdiri. Sudah dapat Pak para petugasnya. Ya, berdiri. Jalan, Pak. Barisan ke-4. Nah, teman-teman, kebetulan aku lagi di Polonia. Tanggal 13, Pak. Nah, teman-teman semua, buat kalian yang pengen tahu bagaimana suasana vaksin yang ada di Bandara Polonia, teman-teman kita lihat di video ini ya. Oke. Okay? Thank you.
banyak yang ada di dalam. Ini tahap terakhir untuk divaksin teman-teman. Setelah tadi saya ngantri di luar dan saya ngisi formulir, dan saya sudah di dalam ruangan, tinggal nunggu vaksinnya aja. Nah teman-teman, sekarang ini adalah tempat kita vaksinnya. Nah seperti teman-teman lihat nih, ini lokasi vaksinnya nih. Saya udah ada di antrian paling depan. Jadi seperti ibu-ibu itu, tuh, dia sudah divaksin. Buat teman-teman semua, jangan lupa pakai masker dan jangan takut untuk divaksin, oke? Guys, setelah perjalanan gue yang lama dan terus antrian juga panjang, dan saya sudah selesai divaksin. Nih, teman-teman bisa lihat nih kan? Nah, saya udah dapat tanda tangannya nih. Oke. Buat teman-teman semua jangan lupa vaksin ya. Oke. Dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Sama-sama kita basmi corona. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang suka dengan video saya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Bye.